Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan mencoba untuk membuat nomor registrasi kelompok ya. Jadi nomor registrasi ini diperlukan pada saat kita membuat profil kelompok dan juga untuk pengisian di data indikator kinerja utama. Untuk tahun ini di kelompok yang disuruh, kelompok yang dibina itu diminta nomor registrasi kelompok. Jadi untuk tahun-tahun sebelumnya itu masih banyak yang keliru ya, rekan-rekan semua itu masih mengisi di kolom registrasi itu masih nomor berita acara, nomor KHU dan lain-lain. Padahal itu harus kita isi nomor registrasi ya, sesuai petunjuk dari Perka nomor 4 tahun 2019. Di sini sudah ada contoh ya, contoh kode registrasi. Misalkan ini 2.1.32.11.02.0109.02.14. Oke, nanti kita akan cari tahu sebenarnya kodenya ini apa saja biar mudah dipahami. Silakan dilihat ya di Perka nomor 4 tahun 2019 itu pedoman administrasi dan profil kelompok kelautan dan perikanan. Baik Bapak Ibu rekan-rekan semua, jadi untuk pembuatan nomor registrasi itu sudah di atur di dalam Perka nomor 4 tahun 2019. Bisa kita lihat di sini untuk kelompok pemula itu kodenya 1 ya. Untuk madya kodenya 2 dan untuk utama itu kodenya 3. Jadi seperti ini. Nah, untuk di awal ini bisa kita masukkan kode kelas kelompok. Selanjutnya ini jenis kelompok ya, jenis kelompok dia jenis usahanya apa gitu. Jadi kalau Pokdakan itu jenis kelompoknya 1, KUB jenis kelompoknya 2, Pohlasar 3, untuk Kugar itu 4, sedangkan untuk Pokmaswas kodenya 5. Jadi untuk yang di digit kedua ini kode jenis usaha ya. Selanjutnya, nah ini yang penting juga nih ya, jadi ini adalah kode wilayah. Jadi kode wilayah yang pertama itu provinsi, dua digit kedua itu selanjutnya adalah kabupaten ya, terus yang digit selanjutnya, dua digit selanjutnya itu adalah kode kecamatan. Jadi ini di dalam pengisian form IKU itu sudah dibuat link ya untuk buku petunjuk ya. Sebentar saya lihat. Di sini ada buku induk Kemendagri ya, sudah ada linknya di dalam form pengisian IKU, tinggal Bapak Ibu klik aja itu nanti di-download buku induk Kemendagri. Jadi untuk mempermudah kita bisa cari di kolom search aja nanti di PDF-nya. Misalkan ini saya buat di Kota Palembang ya. Jadi ini Kota Palembang. Untuk kode provinsi aja dulu buat Sumatera Selatan ya. Nah, jadi di sini ada untuk kode Sumatera Selatan itu 16. Kodenya 16 ya. Jadi bisa dibuat di kode selanjutnya ini wilayah atau provinsi itu 16 di sini, terus nanti kita cari kabupaten dan kecamatan. Oke, kita cari kabupaten dan kecamatan. Untuk kabupaten kotanya kita buat misalkan Kota Palembang ya, Kota Palembang. Jadi di sini Palembang. Nah, di sini muncul Kota Palembang ya. Kota Palembang itu kodenya 14 1671. Maaf. 1671 untuk kabupaten kotanya
kodenya 1671. Nanti untuk kecamatannya, nah di sini ada sudah mulai dari Ilir Barat 2, Seberang Hulu 1 sampai Ilir Timur 3. Jadi di sini ada kode wilayahnya 1, 2, 3 sampai 18. Jadi nanti kode kabupaten kota langsung dilanjutin dengan kecamatan. Jadi ini Provinsi Sumatera Selatan, kabupaten kotanya 71, kecamatannya 01. Bisa kita buat di kode. Selanjutnya, dua kode terakhir itu adalah bulan dan tahun terbentuknya kelompok. Jadi bisa dibuat untuk kode selanjutnya adalah bulan terbentuknya kelompok dan tahun terbentuknya kelompok, ya. Jadi ini bulan 1 tahun 2009. Nah, tinggal dibuat aja di sini 0109. Nah, jika sudah jadi kelas madya, jadi ini tadi kodenya 2, itu kodenya madya. Berarti di sini dibuat bulan dan tahun dikukuhkan di kelas madya. Jadi bulan 2 tahun 2014. Atau misalkan ini pemula, jadi pengukuhannya pemula itu kodenya 1. Nah, di sini bulan dan tahun dikukuhkan sebagai kelas pemula. Jadi seperti itu contoh pembuatan nomor registrasi. Jika nanti ada pertanyaan dan sebagainya, nanti bisa di komen di kolom komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.